Lantaran menanam ganja di kamar apartemennya, seorang sarjana jebolan universitas ternama di Singapura ditangkap Satuan Narkoba Polres Jakarta Barat. Ya, polisi kini tengah mendalami tanaman ganja tersangka yang diduga jenis baru itu. Di kamar E23A, apartemen by Pluit, Tower E by View Pluit, Jakarta Utara inilah Derry berkebun ganja. Derry mengkondisikan kamarnya seperti kebun mini dengan dukungan peralatan seperti lampu pengganti sinar matahari, pendingin ruangan, kipas angin, dan juga pupuk. Dengan begitu, tanaman ganja milik Derry siap panen di usia 7 bulan meski dengan media terbatas. Kasat Narkoba Polres Jakarta Barat AKBP Afrizal mengatakan pihaknya akan meneliti lebih lanjut tanaman ganja milik Derry yang diduga jenis baru. Kalau kita lihat secara fisik, bentuk pohonnya pun daun memang serupa dengan ganja Aceh, tapi kalau melihat dari segi fisik pohon tersebut, itu tidak memperlihatkan tanda-tanda bahwa ini sejenis ganja yang ada di Aceh.